Capek banget ini. Terus dulu ah. Enggak kali ada barang yang bagus nih. Wih, apa nih? 100 ribu, cukup bayar 20 ribu, harga promo. Murah banget. 20 ribu. Beneran apa ya? Tapi sana ini harga promo. Coba, ditanya dulu. Halo, ini benar dari nama Sandy. Oh ya, ini menanya mas, ini benar ya? Jual pulsa 100 ribu, cukup bayar 20 ribu. Ada promo ya mas? Orang gitu ya? Oh gitu. Ya udah masa. Beli dong mas. Gimana ya caranya mas? Oh transfer aja. Kat apa ya mas? GoPay. Oh GoPay, GoPay. Nomornya mana ya mas? Nomor ini. Oh ya. Oke mas. Nanti saya transfer ya mas ya. Oke. Wah lumayan nih. 20 ribu. Buat transfer dulu lah. Ada satu jaman. Belum masuk juga nih pulsa. Enak banget sih. Apa penipuannya? Mungkin aja gangguan sih. Bisa jadi sih. Masuk lama banget sih gangguannya. Coba cek lagi ya. Coba checklist ya. Checklist nih. Coba aku telepon. Detektif. Jadi blokir ya? Blokir. Bukan, bener juga tuh. Nipuan. Gak ada promo lagi. Rugi, 20 ribu. Lumayan, cuma kan nasi padang. Online juga. Nomor di toko-toko nggak ada barangnya. Aduh, mau gimana ya? Udah dorongan, tetap ditipu. Aku nasibnya kayak kemarin juga. Untung lo reksa barang berguna. Mudah aja. Lumayan besar. Ditipu. Nah, teman-teman, ini adalah perilaku yang salah ya. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan menyebarkan identitas-identitas seperti KTP atau sejenisnya ke sembarang orang yang tidak jelas asal-usulnya, karena bisa saja identitas kita itu disalahgunakan oleh orang tersebut untuk sebagai identitas penipu atau samaran, samaran dia. Nah teman-teman, untuk menghindari dampak dari penipuan tadi, teman-teman bisa memilih barang dari kondisinya, barang dan harganya itu.
teman-teman itu bisa melihat dari barangnya. Barangnya itu sesuai enggak dengan harganya. Nah, kalau misalkan nih ada handphone yang jenis merek Samsung. Nah, harga pasarannya itu sekitar 1 juta. Nah, penipu itu menjual dengan 500 ribu. Nah, teman-teman udah mulai curiga di situ ya. Nih, teman-teman bisa lihat barang-barang yang memiliki harga, nah harganya itu sesuai dengan harga pasarannya itu. Ataupun barang itu bisa dilihat dari kondisinya, di mana harganya itu akan turun apabila kondisi itu semakin memburuk. Nah, berbelanja online dengan aman, kalian juga bisa memakai website yang memiliki keamanan yang sudah terjaga, seperti contohnya seperti Tokopedia ini. Untuk sistem pembayaran dalam berbelanja online seperti marketplace Facebook ataupun IG, kalian bisa juga melakukan sistem COD. COD itu dimana kita sebagai pembeli dan penjual itu saling bertemu di suatu tempat. Nah, mereka saling bertukarkan barang. Nah, untuk melakukan pembayaran via transfer atau online, yang dimana penjual itu tidak bisa melihat atau bertemu langsung dengan pembeli. Kita bisa melihat dari kondisi barang, yang dimana barang itu memiliki harga, harganya itu sesuai dengan harga pasaran atau harganya itu sesuai dengan kondisi barang itu. Jika barang atau harganya itu sesuai dengan pasarannya, kalian boleh yakin melakukan pembayaran via transfer, karena harga itu tidak begitu mencurigakan.